How many push-ups you can do without rest in between? 100, 150. Really? Ya, yeah, push-up kan? Mm-hmm. Kok bisa? Hello, I'm athletic. Matamu tuh bagus banget, matamu tuh bersinar banget, shiny banget. Terlihat bahwa hatimu tuh baik, itu yang paling aku suka kayaknya sejauh ini. Lo yang nonton ini, gue harap lo nonton ya. Gue nyesel bantu lo waktu pas lo bermasalah dengan ganja. Ganja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu. Di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman aku tentang apa tadi ya, too much to ask. TMI tag. Too much information tags. Please. Okay. Let's go first question. Aku deg-degan. Who was your first crush? Siapa orang yang lo taksir pertama kali banget dalam hidup? Ya. Lupa aku. Ya udah, yang kamu ingat. Teman aku almarhumah, dia udah meninggal. Namanya Nurlin. Okay, lanjut ya. Mm. Do you believe in love at first sight? No, definitely not. Karena love itu sesuatu proses ya. Kalau at the first sight itu lust, nafsu kalau menurut aku ya. Okay, lanjut. Have you ever used other person's toothbrush? Pernah pakai sikat gigi? Enggak sengaja. Enggak sengaja pernah. Yeah. Aku traumatized sampai 3 hari enggak bisa makan loh. Coba cerita dong. Iya, itu jijik banget. Jadi pas aku pakai, karena semua warnanya sama, hijau. Cuman ada kayak bedanya tuh aku punya penutupnya. Terus penutupnya tuh enggak ada. Tiba-tiba pas aku pakai baru, dude, it's not mine. Holy shit. Jadi kayak aku seriously enggak bisa telan makanan, enggak bisa makan, kayak bener-bener dia tuh kayak, oh my god, aku tuh memikirkan bakterinya orang di mulut aku. Enggak, aku buang semuanya, aku beli baru semuanya. Terus aku bilang, sorry tadi punya lo jatuh di kamar mandi gitu. Padahal aku gak sengaja pakai. Oke. Waktu kecil, TV show favorit apa yang kamu tonton? Home and Away, Australia. Ada namanya Home and Away, Australia. Oke. Okay. If you have the favorite basketball team, which game do you remember perfectly? Kamu pernah nonton pertandingan basket yang paling... Tapi tim ya, tim atau game? Which game ya? Aku gak tahu, lupa. Tapi aku paling suka sih ya, udah siapa lagi kalau bukan Lakers. Do you play basketball? I did. I still do, but not as much. Masih main, tapi tidak seperti sesering dulu ya. Waktu pas aku punya ankle patah. Tahun 2012 atau 2013. Sampai sekarang gak main basket tuh biasa aja, bukan yang kayak wah. Dulu kan yang kayak wah. Semua sekarang udah gak terlalu kayak gitu karena mau patah lagi. Okay. Album musik favorit yang bisa you listen to death? All the time? Yeah. Albumnya salah satu penyanyi gitu ya. Yeah. Akon itu loh. Akon. Lagunya yang pas dulu, Lonely and gitu. Lonely, I'm Mr. Lonely. Albumnya itu semuanya sama album dia yang judulnya Freedom. Okay. Itu aku sampai hafal semuanya, bro. Is he also your favorite artist? Yes, he's the only person, the only artist that came to Indonesia that I went to watch. Okay. Salah satu-satunya artis yang konser di Indonesia dan aku nonton tuh Akon. Do you believe in aliens? I do, actually. Why? Because I believe in everything in the world. Jadi semuanya itu di dunia ini aku percaya. Walaupun orang bilang itu gak nyata, tapi aku percaya aja. Karena aku tahu bahwa aku ini sekecil ini, gak ada apa-apanya dibandingkan semua dunia ini kan. Jadi pasti ada hal-hal yang aku tidak bisa kontrol, ada hal-hal yang di luar pengetahuan kita, yang tidak bisa dijelaskan dengan cuman teori gitu loh. Jadi aku sangat percaya apapun selain, maksudnya everything. Aku percaya everything, semua hal. Oke. Okay. Pernah diam-diam berharap jadi YouTuber famous?
YouTuber famous tidak, tapi aku berharap, aku selalu ingin menyuarakan sesuatu yang positif, atau aku ingin suara aku tuh memberikan impact terhadap orang-orang yang mendengar atau menontonnya itu sih. Cuman kalau untuk yang YouTuber famous gak terlalu, tapi aku ingin dikenal sebagai orang yang memberikan suatu impact positif. Kalau tiba-tiba ada serangan zombie, hal pertama apa yang kamu lakuin? Ih, aku merinding loh di dalam sini kalau kamu bisa ngeliat. Iyuh, aku nih. Astagfirullahaladzim. Bayangin nih sekarang. Iya, enggak mau. Aku tuh enggak suka, kamu tahu kan yang game itu tuh sama film-film yang zombie-zombian itu. I don't like those things. Kayaknya aku langsung langsung kayak pengen punya basement, aku sembunyi dalam basement gitu, enggak mau keluar-keluar. Aduh, kalau aku dimakan mereka aku jadi zombie juga, aku enggak mau. Oke, lanjut. Buku terakhir yang kamu baca? Mars and Venus. Pria itu Mars, wanita itu Venus. Okay. Is there anything you like? It's really really good. Sangat-sangat bagus untuk semua orang yang ada di relationship, yang ada di hubungan, baca ini. Lo bakal ketawa sendiri kan how konyol you are gitu, kayak kita, oh my god, fuck, gue begini banget gitu. Ya lo harus baca untuk memperjuangkan hubungan lo, untuk memperbaiki hubungan lo, untuk apa, sama-sama growing gitu, sama-sama bertumbuh ke depan, ke atas, lebih baik lagi. Lo harus banget baca itu buku. How many push-ups you can do without rest in between? 100, 150. Really? Ya, yeah, push-up kan? Kok bisa? Hello, I'm athletic. Oh wow. I'm an athlete. 100 loh. Okay. Anyways, your favorite singer in childhood? Waktu kecil ya. Waktu kecil apa? Macy? Oh ya, rambutnya panjang. Panjang. Okay. Iya, kayaknya Macy deh. Okay. Menarik ya. Tikita Maydi banyak. Dulu aku suka banget nyanyi soalnya waktu kecil. Which one is better, rap or rock? Oh. And explain why. Rocknya tuh rock keras atau rock alternatif? Oh enggak, aku mendingan rap daripada rock yang kalau rock keras gitu aku enggak, itu kayak I don't know yang mana yang mau di enjoy, yang mana yang mau aku ini. Tapi kalau menurut aku, kalau dia bandingkan dari rock keras dengan rap, aku milih rap. Karena at least I can still know what they're talking about. Karena musiknya masih enggak menutupi suaranya. Kalau rock kan benar-benar kayak lu denger. I'm sorry, not judging, but I can. Okay. Kalau bisa muter balikin waktu, pengen pergi kemana? Waktu kapan? Oh my god, aku pengen kembali ke childhood aku, waktu kakek aku masih hidup. Dan kakek dan nenek aku masih hidup. Pujian favorit yang pernah kamu terima? Pujian favorit tuh berarti banyak yang banget yang bilang atau yang paling aku suka? Yang paling kamu suka. Apa ya? Kebanyakan orang muji rambut ya, cuman... Is that your favorite? No, really, no. Cause you know it is good. Hello. Kayaknya ketika orang bilang, matamu tuh bagus banget, matamu tuh bersinar banget, shiny banget, terlihat bahwa hatimu tuh baik, itu yang paling aku suka kayaknya sejauh ini. Kayak mata lu tuh sangat bersinar, lu menyinari orang-orang sekitar lu karena hatimu baik. Itu tuh bener-bener kayak deep banget, aku sampai kayak aku hampir jatuh cinta sama orang itu. Karena dipuji itu? Hampir. Okay. Next question ya. What's your love language? Touch. Aku harus di touch banget orangnya. Duduk itu harus dipangku gitu loh, kayak fisik banget gitu loh. Fisik. Love language kan touch, touching. Okay. Have you ever had a boyfriend? Maybe 2 million people. Kayak 2 juta orang kali aku pacarin. Banyak banget. Halo, ini masih muda, lo harus benar-benar seleksi alam. Okay. Kalau kamu menang 1 miliar dalam lotre, what are you gonna do first? Naikin bokap nyokap gue haji langsung. Kedua, sisanya gue kasih nyokap gue. Terserah dia mau ngapain. Okay.
Which one is your favorite, basketball or American football? Oh, obviously. I can both. Oh Tuhan, itu nggak bisa dipilih, soalnya aku waktu pas di Amerika tuh pacar salah satu cowok yang dekat. Dari 2 juta itu ya tadi ya? Yeah. Itu maksudnya 2 juta tuh, intinya tuh adalah banyak ya, aku deket ya, tapi kalau pacaran serius tuh cuma 2 kali, tapi kalau cuma patah-patah seminggu-seminggu bosan, banyak banget. Basketball sih, gak bisa di, kayaknya gak bisa ada yang ngalahin sih, walaupun aku juga sangat-sangat suka American football. Oke, pernah gak stay awake more than 24 hours? Yes, what you do? 5 hari berturut-turut, 24 jam kali 5, gak pernah gak tidur sama sekali, mentok sih 5 hari. Ngapain? Gak bisa tidur, insom banget, insom. Wow. Tapi ke dokter habis itu. Apa hal yang pernah kamu lakuin dan kamu masih seselin sampai hari ini? Lo yang nonton ini, gue harap lo nonton ya. Gue nyesel bantu lo waktu pas lo bermasalah dengan ganja. Ganja. Ya, gue keluarin uang banyak banget dan lo ketemu gue, lo buang muka. Gue bantu lo kan, waktu itu gue pacaran sama abang lo. Dan lo semua gak tahu diri. Ini yang sampai hari ini gue sesalin. Itu aja. Oke, takut. Dia yang takut, lucu banget sih. Have you ever secretly wished to have other parents? Oh yes, definitely. I think most people are wishing. Ketika mereka grew up in a family that very strict ya, karena orang tua aku tuh strict banget. Jadi kadang-kadang I feel like when I was a kid ya, waktu aku masih belum dewasa, aku berpikir, duh, pengen deh punya orang tua kayak gitu. Cuman akhirnya aku menyadari bahwa Tuhan memberikan kita tuh dengan semua hal yang ada di dunia ini seharusnya terjadi. Aku punya orang tua yang begitu keras karena Tuhan mempersiapkan aku, karena aku akan tinggal sendiri dengan dalam jangka waktu lama, misalnya biar aku benar-benar tahu batas-batas aku semua. Jadi aku benar-benar semua yang terjadi di dunia ini sudah seharusnya. Jadi emang ya udah, dulu waktu kecil waktu aku dewasa iya, tapi sekarang alhamdulillah sih aku dulu punya orang tua yang sampai sekarang yang keras, karena aku dikasih tahu banget banyak hal bahwa dunia ini keras gitu loh. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang enggak, dulu pernah, sekarang enggak. Jawab dengan jujur. Have you ever cheated on someone? Oh ya. Tell me about it. Maksudnya on someone tuh tell you apa? Yang on someone siapa atau dengan Lepang siapa? Dengan siapanya? Pernah lah. Waktu itu tuh aku kan orangnya tuh kalau udah sama satu orang tuh satu orang aja ya. Maksudnya selalu setia. Terus aku tuh pengen tahu kenapa sih teman aku dia bisa pacaran sama banyak orang gitu loh. Terus akhirnya aku juga coba pacaran dengan aku itu berapa orang ya, lupa, kayaknya 5 apa 6. How old are you I was aku kayaknya waktu itu masih SMA deh. Terus aku nyoba tuh ketahuan, begonya ketahuan karena nggak bisa bohong orangnya, jadinya ketahuan banget. Okay. Aku salah manggil nama lagi, fuck. Gara-gara itu panggilan aku kepada yang satunya, aku panggil kepada yang satunya. Wow. Aku kayak, wow. Kamu manggil siapa barusan, kamu selingkuh? Iya, langsung jujur gitu, akhirnya putus. Siapa celebrity crush kamu? Oh, siapa, cowok cewek? Cowok. Justin Bieber lah, hello. Iya. Tyga nomor 2. Okay. Kayaknya mereka nih kalau aku udah nikah mungkin aku bisa selingkuh dengan mereka, mungkin. I'm just, you know, I'm joking. Tapi kalau cewek, Hailey Baldwin. Dari dulu sebelum dia menikah sama Justin. Lucu ya, mereka suami istri, aku suka banget. Pas. Kalau lokal? Cewek. Both. Cewek tuh kalau muka tuh aku suka Luna Maya. Tapi kalau kelakuan, aku tidak cukup mengenal mereka ya untuk bilang kelakuan. Tapi kalau cowok ya, hai sayang, Herjunot Ali. Oh, mereka juga lagi dikabarin deket, by the way. Oh iya? Kenapa sih? Emang gak ada cowok lain, Lun? Luna, lu gak bisa digosipin sama cowok lain, kenapa sih harus sama calon imam gue? Dia belum tahu sih, dia bakal jadi suami gue. Oke, tell me 5 kebiasaan buruk yang kamu harap kamu bisa berhenti. Gak sabaran. Oh,
kayak gitu-gitu atau berhenti tuh maksudnya berhenti laku. Maksudnya bisa stop kayak gitu hal buruk itu. Iya, enggak sabaran. Diri kamu. Enggak sabaran karena aku akhirnya tuh karena enggak sabaran aku akhirnya bikin semuanya itu sendiri karena aku ngerasa bahwa aduh orang ini slow banget sih gitu. Aku enggak bisa dikasih sama orang slow, aku bakal stres. Tapi aku harap aku bisa. Enggak sabarnya itu dalam kita dan hal-hal yang perlu diselesaikan dengan cepat, aku enggak bisa menunggu gitu loh. Kenapa? Karena aku tipikal yang kenapa kalau bisa sekarang kenapa besok? Jadi aku pengen selesaiin sekarang. Satu, kedua, lima ya banyak banget. Yeah. Kedua mungkin aku kalau nonton sekalinya suka tuh nggak bisa stop. Itu sih kayaknya harus diulang. Ulang. Bukan cuma diulangin, diselesaikan sampai misalnya 10 season nih bisa 2 hari aku selesai 10 season gitu, 3 hari bener-bener nonton terus binge watching gitu, jadi nggak pernah stop. Atau enggak udah suka nih diulang terus, jadi akhirnya enggak bukan nonton lain. Yang ketiga mungkin mandi, harus belajar mandi pakai air dingin karena aku mandinya harus air panas. Okay, that's new. Keempat, biasanya aku kurang suka ya apa lagi ya, oh short memory, I have a short memory, memory sucks. Jadi otak aku itu udah punya ini, udah punya filter gitu loh, yang mana yang mau dia simpan. Jadi kayak rahasia kamu tuh aman di aku, serius deh, karena I'm gonna forget. Kamu bakal bilang, Olva, remember the guy that I told you about 2 months ago? No. Ingat gak dulu gue sering sama ini? Enggak. Serius deh, otak aku tuh dia bener-bener filter yang mana yang menurut dia penting. Tapi hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang kayak makanan kesukaanmu, yang penting buatmu, aku akan ingat gitu loh. Tapi hal-hal yang menurut otakku gak penting dan itu menurut aku juga buat kamu gak penting, itu paling lupa. Udah 4 ya? Satu lagi yang kelima adalah aku suka banget beresin rumah tengah malam ketika orang semua lagi tidur. Harusnya aku juga tidur kan? Tapi aku memilih untuk beresin rumah, beresin semua-semua. Kenapa? Karena gak ada gangguan kah? I don't know. For some reason I like it. Tapi itu tuh kayak disorder. Jadi I need to change that. Okay. What's your current relationship status? Single. And ready to mingle? Okay. Single and selecting. Options. Yeah. Okay. Favorite TV show right now? Saat ini aku lagi suka nontonin yang ulang-ulang sih, aku udah nonton dulu sih, tapi kayaknya aku tidak punya. Oh, mungkin ini kali yang right now ya. Fly apa street gitu. Fly from the street. Lupa aku. Tapi yang aku lagi nonton hampir tiap hari aku nonton, yang aku selalu nonton-nonton lagi mungkin Desperate Housewives atau Friends. Okay. Again and again, padahal tuh di zaman berapa, tapi setelah nonton Big Bang Theory, something like that. Makanan favorit sepanjang masa? Bakso. Bakso. Minuman favorit sepanjang masa? Coffee. Coffee. More. Because I drink, karena aku minum kopi 14 gelas per hari. Sahabatku ngitungin. Terus akhirnya aku sekarang ketika aku pernah ketemu orang terus dia bilang kalau dia dokter, terus dia bilang kalau itu enggak baik buat aku. Akhirnya sekarang aku mencoba untuk minum air putih. Jadi kopi adalah favorit aku. Oke, okay, lanjut. How many kids do you want to have someday? Kids. Aku pikir kids. Kids. 8 kids. Ya, pengennya sih 8 ya, tapi itu kan cuma rencana ya. Tidak tahu Tuhan rencananya gimana. Okay. How do you feel right now? How do I feel about kids? No, generally. I'm fine, I'm great. I'm grateful for everything. Favorite country you like to visit? Oh my god, Canada. Oh no. Aku harus tahun ini aku harus ke New Zealand. Mau pandemi mau enggak, mau naik perahu enggak peduli, gua harus ke New Zealand tahun ini. Okay. Pilih iOS atau Android? iOS lah, of course. Sorry, no offense to Android, tapi iOS of course. Okay. Pernah naksir sama guru atau dosen? Enggak, alhamdulillah enggak. Aku bingung karena temen-temenku banyak yang naksir guru sama dosen. Kok gue enggak ya? Apa gue salah kampusnya? Bagaimana? Gue gak ngerti. Tapi serius sih gue gak pernah ada suka sama guru sama dosen. Okay. Terakhir,
terakhir, value apa dalam hidup yang paling lo hargai dan menurut lo paling penting? Bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, kalau menurut aku ya, kalau aku nggak bersyukur, aku nggak bakal pernah bahagia. Aku nggak bakal bersyukur, kalau aku nggak bersyukur, aku nggak bakal rasa cukup sama apa yang aku udah punya. Jadi aku nggak bakal bahagia. Dan kalau kamu udah bersyukur, biasanya kamu akan ikhlas. Karena kamu yakin bahwa semua itu udah diatur, semua itu udah seharusnya terjadi. Terakhir, sorry. Describe yourself in 3 words. Bubbly. Energetic, karena aku gak... Ketika orang semua tengah malam udah pada begini, aku masih yang... Dan ketiga, aku prinsipal banget. Jadi aku punya semuanya tuh dikotak-kotakin, semuanya tuh borders gitu. Oh iya, jangan lupa subscribe, lonceng, ting-ting-ting. Oke, dadah, assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu.